Bagi adik-adik, anak-anak yang ditinggalkan, saya percaya dedikasi dan loyalitas dari Bapak Deddy pasti diwariskan kepada semua. Kami para pengasuh yang datang sekarang, barangkali yang hadir ini adalah mantan anak-anak sekolah. Dan sebentar lagi mereka akan menyaksikan sebuah perjalanan siswa dalam mengunjungi sungai Cempaka. Saya dengan Pak Leo, saya karena duluan Pak Leo bersama akhirnya Pak Deddy datang semuanya. Klasis GKI Jayapura, waktu itu klasis GKI Kota Jayapura, kemudian klasis Jayapura, klasis Kota. Siapa? Ya. Ada saya. Roda, ya. Bapak Ibu ya, terima kasih. Kepergian beliau memang kita tidak bisa mengatakan dan saya biasa dikatakan karena rancangan kita. Jadi dia yang mengatakan hari ini satu hal yang luar biasa, pensiun 1 Januari 2021, meninggal juga usia yang kelima pada bulan Januari. Satu kepergian yang kita katakan Tuhan menyediakan kita. There are times when I might feel aimless. I can't see the places where you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. When you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening. What we're all creating. It's like a symphony. Just keep listening. Every tune you'll start to figure out your heart. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious.
listening. And pretty soon you'll start to figure out your part. Tuhan dan